sebagaimana biasa, ini adalah giat penertiban protokol kesehatan, khususnya untuk masker. Ya, malam ini sepertinya memang sudah agak tertib, jadi hari ini yang ditindak hanya 3 tempat. Ya, warga yang benar-benar tidak menggunakan masker dan tidak mempunyai masker juga. Itu kalau pemiliknya kena 1 juta, kemudian kalau yang pelanggan dikenakan 200 ribu atau memilih kerja sosial.